Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Druid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi. Itu adalah skrip dari game Blox Druid. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin. Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian belum tahu caranya buat run script atau mungkin dapetin aplikasinya dan lain sebagainya, kalian bisa cek aja di Sketch Tutorial teman-teman ya, untuk caranya di channel Sketch Tutorial gitu. Nanti kalau kalian udah dapetin scriptnya, terus tinggal kalian run. Nanti waktu pertama kali kalian run itu harus masukin key, dan keynya pun mudah banget teman-teman ya. Jadi cuma sekitar 5 detik aja kalian udah bisa langsung dapetin keynya gitu teman-teman ya. Nanti kalau udah dapetin keynya, tinggal dipaste, dijalanin, tampilannya bakal kayak gini, simple banget teman-teman ya. Di sini juga ada toggle-nya, kalau kalian pakai di mobile, ini juga mobile teman-teman tuh, ada analognya kayak gini. Jadi fleksibel banget ya, bisa dibuka tutup gitu. Cuma kalau misalnya kalian layarnya ada yang kepenuhan gitu sama UI-nya, kalian bisa setting DPI-nya ke 500 atau 700. Jadi langsung aja teman-teman ya. Ini bagian mainnya kayak gini, biasanya sih bagian-bagian yang kayak gini aku skip semuanya teman-teman, kayak rejoin server dan sebagainya. Langsung aja masuk ke bagian weapon sini teman-teman ya. Tinggal pilih aja weapon yang utama kalian itu apa. Terus kalau misalnya bagian bawahnya, di sini kayak fast attack aku biasanya setting default atau tengah-tengah gitu teman-teman ya. Bring dan lain sebagainya udah on otomatis dari sananya nih teman-teman ya tuh. Jadi nggak perlu di setting-setting gimana teman-teman ya. Langsung masuk aja ke menu kedua, tinggal langsung klik auto farm level kayak gini teman-teman ya tuh. Nah, sistem levelingnya ini udah bagus banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Udah oke banget untuk sistem hitnya, cuma emang dia bukan yang super fast gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih fast sih bisa di setting aja teman-teman ya. Tadi kan di bagian home-nya di bagian sini nih, kalian bisa setting untuk fast attack-nya, ada yang mode fast sama yang super fast harusnya teman-teman ya. Cuma kalau aku biasanya sih setting di tengah-tengah aja atau di default gini teman-teman ya. Tuh kayak gitu teman-teman ya. Ini sambil nunggu NPC-nya nge-spawn lagi nih. Jadi nanti supaya kalian bisa tahu nih, kalau misalnya nanti NPC-nya belum nge-spawn, kalian itu bakal berdiri kayak gini ya. Kayak gitu aja teman-teman ya, biasa aja. Nah, terus nanti pas NPC-nya udah nge-spawn lagi, nanti bakal langsung di farm gitu teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ya, sistem farm-nya emang nggak cepet banget. Kalian bisa lihat ya pengurangan HP-nya. Ini tuh yang kayak fast tech mode lama. Jadi kalau misalnya kalian yang suka kena reset atau mungkin kena flag gitu teman-teman ya dari block speed-nya, nah kalian bisa pakai script-script yang ada delay-nya kayak gini teman-teman. Jadi yang bukan nge-spam hit gitu, pakai yang kayak gini tuh bakalan lebih oke atau lebih ya, buat yang suka kena reset bisa dicoba teman-teman kayak gitu ya. Kayak gini kurang lebih untuk farm levelnya. Di sini ada untuk farm no quest, ini sama juga kayak gitu farmnya, tapi nggak diambil questnya aja teman-teman ya. Di sini ada farm sekitar, chest farm. Kalau chest farm kalian bisa pakai script khusus chest farm teman-teman, udah kusir ada 4 tipe teman-teman ya, kalau nggak salah atau 5 kayak gitu, kalian bisa cek aja ya macam-macam. Ada bone farm, kalau bone farm sih kurang lebih sama aja kayak leveling gini, cuma dia itu di sana teman-teman ya, di level yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada yang pilih-pilih level, jadi kalau misalnya kalian mau pakai bisa langsung lewat sini. Bisa juga untuk farm material pun bisa lewat sini teman-teman ya, kalau kalian ada yang hafal gitu ya. Cuma di sini farm material pun udah disediain, jadi kalau misalnya kalian mau farm material bisa langsung lewat sini teman-teman ya. Ada yang cari buat cocoa ya, cocoa termasuknya itu di farm material teman-teman ya. Kalian bisa cek langsung aja lewat sini. Terus di bagian bawahnya ada untuk boss farm. Boss farm kayak gini tampilannya teman-teman ya tuh. Simple aja teman-teman ya kayak gitu. Nah, di sini ada untuk mastery, mungkin kita langsung coba pakai questnya sekalian teman-teman ya kayak gini. Nah, untuk setting-settingnya ada di bagian bawahnya nih. Tinggal pilih aja yang mana mau on, mana off. Nah, kebetulan aku lagi pakai flame, jadi bagian F-nya di offin aja teman-teman ya, nanti supaya nggak terbang-terbang gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat HP-nya itu 100, harusnya ini default bukan pasti 100 teman-teman ya. Langsung aja kita cek aja kayak gini teman-teman ya. Tuh langsung aja. Jadi ini default nggak aku setting HP-nya, kalian bisa lihat sendiri aja nih. Tuh pengurangan HP-nya segini teman-teman ya. Tuh sisanya ya sekitar 25% gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau kurangin di 15% atau 20% pun masih bisa aja, karena ini sistem hitnya itu bukan yang fast gimana tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian kurangin itu masih bisa dan oke banget tuh ya tuh. Masuknya bagus banget ya, lancar banget. Ini udah ada sistem domain skillnya, karena ini punyanya Kara juga tuh ya, developer top juga tuh ya salah satunya. Jadi pastinya ininya juga udah bagus. Nah, kalau misalnya kalian mau setting ini misalnya di 15 kayak gini pun bisa-bisa aja tuh ya, supaya nanti waktu nge-hit bakalan tipis banget. Ya, nanti aku bakal tunjukin kalian. Nah, di sini ada untuk stat juga, ini kayaknya NPC-nya udah nge-spawn tuh ya. Jadi langsung aja kita tes benar nih. Nah, ini aku pakai 15% benar itu. Tuh, jadi kalau 15% kalian suka kelewatan bisa di 20 tuh ya. Kalau defaultnya sih tadi harusnya 25% tuh itu. Masih bisa masuk tuh ya ke fritnya. Jadi oke-oke aja kalau misalnya kalian mau pakai di 15% tuh ya. Atau mungkin kalau kalian jaringannya lebih lancar atau device-nya juga lancar, bisa disetting ke 10 juga bisa tuh ya. Tipis banget juga bisa tuh ya. Kayak misalnya nanti satu skill udah langsung masuk ke mastery fritnya, itu juga bisa tuh ya. Silahkan aja dicocokin aja sama punya kalian, tergantung ping sama ini tuh ya, lag-nya kalian seberapa tuh ya.
Nah, bagian sininya juga kalian bisa lihat nih ada untuk quest-quest gitu ya, quest-quest pada umumnya punya tuh. Cuma ini dicampur semuanya, kalian bisa lihat sini ya. Tuh enggak dikelompokin gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari quest apa ya bisa langsung dicek lewat sini. Nah, ini ada cake print juga, kalian bisa cek ya. Ini ada 500/500. Nanti kalau udah 0/500 bakal nge-spawn gitu tuh ya. Nah, di sini juga ada elite tuh ya, elite hunter juga ada tersedia dan macam-macam lah. Sebenarnya kalau untuk masalah quest-quest gini sih harusnya udah lengkap gini ya. Karena ini punya Kara, ini salah satu developer yang oke juga tuh, jadi harusnya udah lengkap gitu. Cuma kalau misalnya kalian ada yang ragu butuh script yang emang auto questnya maksimal banget, bisa pakai punya HoHoHub tuh ya. Selalu disaraninnya punya HoHoHub karena itu yang udah benar-benar terjamin dan banyak banget yang komen kalau yang punya HoHoHub itu work 100% tuh ya. Nah, di bagian sini ada buat PvP. Buat PvP juga aku udah share tuh ya. Kayak buat M udah aku share yang script terpisah, atau buat bounty juga udah ada tuh ya. Tinggal langsung cek aja tuh ya. Nah, bagian kanan info player, terus kalau selanjutnya di sini buat teleport, ada teleport sih pastinya, teleport island, benar kan bisa cek lewat sini ya tuh. Nah, di sini setahu aku juga ada teleport cibisnya tuh ya, benar di bagian atas ada teleport cibis, jadi udah bagus banget. Bagian kanannya ada full moon checker, terus mirror checker kayak gini ya, udah oke banget. Ada teleport NPC juga ngebantu buat benar yang mungkin mau ke dealer atau mau apa, benar kan bisa langsung cek lewat sini tuh ya. Jadi langsung bisa ke TP gitu. TP gear ada juga benar ya. Nah, untuk di sini rate-nya kalian bisa cek lewat sini ya. Udah ada dog juga, jadi udah bagus banget tuh ya tuh. Kalian bisa cek lewat sini ya. Tuh bagus banget semuanya. Di sini ada ESP-nya, ESP-nya juga cukup banyak. Ini sih enak banget tuh ya script-nya, kalau misalnya kalian mau coba sih rekomend banget. Dan enaknya juga script ini kalian dapetin key-nya cuma 5 detik gitu tuh ya. Bahkan kalau misalnya kalian lebih cepet sih nggak sampai 5 detik sebenarnya, karena cuma klik next gitu tuh ya, atau skip gitu terus langsung bisa dapet key-nya. Jadi satu langkah gitu tuh ya. Nah, di bagian sini ada untuk shopnya, shopnya juga udah lengkap gitu tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, sebenarnya udah rapi tuh. Jadi udah ada harga-harganya juga, kalau misalnya kalian yang belinya terbatas bisa langsung dicek sini harganya sebenarnya kayak gitu ya. Nah, di sini bagian MSC-nya juga nggak sedikit sebenarnya, banyak nih kayak untuk rejoin server, open UA kayak gini, pirate team atau ganti-ganti tim kayak gitu sebenarnya. Nah, di sini ability, highlight, to graphic semuanya lah. Sebenarnya di sini kalian bisa langsung pilih-pilih aja, ini lengkap banget sebenarnya tuh. Kalau untuk bagian MSC-nya tinggal langsung kalian pilih aja yang mana yang mau dipaket sebenarnya. Nah, yang terakhir health price before-nya juga nggak kalah lengkap sebenarnya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya, untuk lever dan lain sebagainya nih, untuk teleport ke door-nya. Terus disini ada untuk trialnya sama untuk safe zone-nya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja sebenarnya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya. Buat yang suka sama videonya bisa di like, dan buat yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discord-nya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye bye.